Assalam. Huh? Aduh, ada yang iklan pula. Assalamualaikum. Koma apa khabar dari sana? Bersama Azna 2020 untuk koma aja. Okey, jom kita menyembang hari ni. Ha, menampaknya hari pun hujan. Koma tengok kat cermin ni. Ini pun sekarang saya tengah menunggu suami buat ref. Kalau tak hujan tadi, kita turun kat sana dia. Kita turun pergi tengok sana. Jadi hari hujan ni tak dapatlah saya ke sana. Okey, sekarang ni saya cuma nak sembang pasal suami saya lah. Kenapa dia buat referee. Pada asalnya dia tu bermain bola. Bermain bola. Lalas dia memang minat main bola. Jadi dah berapa tahun saya kahwin dengan dia, berapa tahun. Ada abang dia minat bola. Jadi minat bola pula. Ada buat referee bola. Kalau kami panggil di sini ref je. Sebab referee last man macam tu. Mula-mula sekali dia belajar buat last man. Last man tu maksudnya jaga line padang tepi. Yang ada kan ada tiga orang ref. Tengah, tepi, sana sinilah kiri kanan. Jadi mula-mula sekali dia belajar buat last man dulu. Dah lama tu dah kira dah berapa tahun dah. Dah berapa tahun barulah dia sikit-sikit belajar buat ref yang tengah tu lah. Referee, kalau yang tepi last man. Okay, saya pun cakap baik daripada main bola, baik cari duit. Cari rezeki sebab kita ada anak 4 orang. Jadi gaji dia pun tak berapa nak cukup. Jadi saya pun galakkanlah suami saya jadi ref. Dari situlah kami dapat income yang lebih. Masa tu saya tak buat YouTube lagi koma. Saya kira kami bersyukur sangat sebab suami saya pun dah dapat income, kerja part time lah buat ref ni. Income lebih, kalau ikutkan kalau gaji memang tak cukup lah koma. Kami ni berenam lah masa saya dengan suami. Okay, jadi ambil keputusan suami saya buat ref. Kira masa mula-mula dia buat ref, saya pun tak faham. Hari habis je kerja, petang-petang dia tak ada pergi buat ref. Petang-petang tak ada. Dulu jarang juga dia ajak saya. Sebab dulu selalu dia naik motor. Lah ni ada kereta, naik kereta lah. Sebelum ada kereta lah. Lagipun dulu anak-anak saya masih kecil lagi. Tak ada kecil? Tunggu besar lah. Ada Mia kata tak ada. Apa yang tak ada entahlah. Apa yang tak ada dek? Adik. Yalah, masa tu ada Wiyah pun belum lagi lahir. Jadi 3 orang lah 5 orang. Tapi dah tambah lagi pula ada Wiyah. Tambah lagi lah kewangan kami lah. Nak beranak, nak makan, nak minum, semuanya. Orang kata senang lah ada kereta, ada motor. Memang senang. Tapi kalau nak ke mana-mana, contohnya saya nak hantar anak sekolah, memang payah lah kalau tak ada kereta. Anak dah 4 orang nak ke sekolah, nak isi minyak lagi. Itu belum lagi sampai kereta kita ada buat hal. Ini pun ada dah kereta buat hal. Dah kira dah berapa tahun dah ni. Tu osil tu pun bawah tu, yang minyak bocor tu pun dah bocor balik. Hari tu dah baik. Apa nak buat dah kereta second hand katakan. Kereta ni pun dah banyak sangat berjasa dah koma. Daripada Adawiyah lahir dah. Adawiyah pun dah 9 tahun. Sebelum Adawiyah, sebelum Haikal, masa Haikal kecil, saya ambil kereta ni. Haikal kecil, sekarang Haikal pun dah 13 tahun. Lebih kurang macam tu lah, 13 tahun saya ambil kereta ni. Kira dah banyak sangat berjasa. InsyaAllah kalau ada rezeki, kalau saya ambil kereta baru, saya takkan jual lah kereta ni. Sayang koma, kereta ni dah banyak berjasa daripada kami susah sampai lah sekarang ni. Mula-mula bakal kereta ni pun dah, orang kata, dah teruk sangat. Bukan teruk apa,
bila dia buat meragam tu, habis nak beli kereta baru tak mampu. Ha, jadi kan beli je kereta second, asalkan boleh bergerak. Tak apalah, tak ada masalah. Tak kereta second hand pun orang kata kereta baru ke kereta second hand, tak ada masalah bagi kami. Janji kami boleh bergerak anak beranak. Yang penting keluarga kita, kita yang punya kehidupan, tak boleh, tak payahlah nak tiru orang kereta besar ke apa ke. Sebab apa? Orang kata ukur baju pada badan sendiri. Maksudnya kalau kata apa yang kita ada, cukup, apa yang kita mampu, itu sajalah. Jangan ikut orang. Orang nak komo besar, kamu nak komo besar. Orang nak perabot perabot baru, kamu nak perabot baru. Aku pencerita Peramli pula dah komo. Okay, dah tu, itulah susahnya kami kan. Dululah, sekarang ni alhamdulillah dah senang lah. Sebab sekarang suami saya pun ikutkan setiap hari ada buat ref. Itulah duit nampungnya, nampung saya. Terus sekarang pun saya pun dah menyaga sate, adalah duit samping-samping. Dah buat es krim, dah buat YouTube. Kira duit tu sentiasa ada mengalir rezeki kan. Allah Ta'ala bagi, syukur alhamdulillah pada kami. Itulah. Masa mula-mula dulu saya adalah, saya tanya, adalah orang cakap ya, kata apa ni, bila dah senang nanti mesti yang kata belagak sombong. Pada kami suami cakap, wah, apa belagak sombong ni, tak guna pun, bukannya dapat apa, bukan kita boleh mengubahkan kehidupan daripada susah jadi senang contohnya. Sebenarnya tak perlulah orang kata kaya di dunia, biarlah kaya di akhirat, cik. Yang pentingnya itulah kita jaga kehidupan kita, keluarga kita, itu yang penting. Duit banyak pun kalau kata kehidupan tak okey, tak bahagia, tak tenang, kadik kan? Tak gembira, tak happy-happy, tak happy ku laki. Anak seorang tak apa, asalkan bahagia dik. Tu yang penting. Duit banyak kalau kita selalu sakit-sakit, contohnya Allah bagi sakit, orang kata rezekinya bukan sekali duit. Amal ibadat kita, kita sehat, kita apa, dapat suami yang okay, sayang kat isteri pun sayang kat suami, dapat anak yang baik-baik, dapat anak yang menengok kata, dapat anak yang comelote, dapat anak yang handsome. Itu semuanya rezeki kalau saya ceritakan sampai panjang lebar, sampai malang kakan tak habis ni kan. Gitulah, apa-apa dalam dunia ni kalau ada yang kebaikan tu, semuanya rezeki. Ustaz dah kabur kalau nak cari nak didik anak, didiklah mereka dengan kebahagiaan, jangan didik mereka dengan duit. Itulah saya ingat ustaz tu kabo. Lagi satu, dulu masa ada saya, masa tu anak saya kecil-kecil tu, saya ingat ada kok tu, kalau kok tu ada menonton video saya, kalau dia ingat lagi muka saya, saya pun dah tak apa-apa ingat dah muka dia. Dulu dia ajar saya, dia kata, dek, dia tanya lah macam-macam lah, dia tanya duduk mana apa-apa kan. Dia tanya, ni anak-anak adik ke? Haa, kata ni anak-anak saya. Okey, dia sembang-sembang, satu je dia pesan. Dia kata, dia cakap lah pasal dia, anak dia apa ni, lulus bagus, dengar kata apa. Tapi dia kata satu je dia pesan, kalau adik nak didik anak, besok bila anak kata nak sesuatu, contohnya dia nak kasut, kalau kasut tu untuk perlu, kalau dia kata contoh Umi nak kasut, dah kasut, kalau sekali dia cakap jangan ambil endor, kalau dua kali dia cakap jangan ambil endor lagi, sampai dia kata macam puasa nak tiga, itu maknanya dia nak betul-betul. Itu maksudnya adalah keperluan dia nak pakai. Kira orang kata jangan mudah memberi, biar dia orang tahu benda tu susah nak dapat.
Itu ibaratnya kok tu. Saya ingat dulu pesan dia, sampai sekarang saya ikut juga kata-kata dia. Ha, itu yang penting. Sebab apa? Bila sesuatu, lagi sekarang saya ajar anak-anak, sekiranya koma nak apa-apa, koma kena usaha. Ha, contohnya kalau kata anak-anak saya, dia orang contohlah nak apa-apa. Contohlah sekarang budak-budak ada inset kan, senang cerita. Dia orang nak top up. Contoh nak top up tak apa. Tapi bicik kaki umi ke, kaki ayah ke, cabut uban ke, cabut cabut sekali cabut lah. Urut sekali urut lah. Buat air ke. Orang kata nak sesuatu bukan dengan mudah. Ada kerja. Sebab dalam dunia ni ada kerja, ada gaji eh. Sama juga ada wia. Tak kira kecil ke besar. Janji pada kami macam tu lah. Ada kerja, ada gaji. Kira nak apa-apa kena usaha dulu, barulah dapat hasilnya kan. Okey, dah panjang lebar dah sembang kita. Seronok juga saya nyembang ni kuma, cerita pasal dulu-dulu, cerita pasal suami saya. Itulah dia kehidupan kami ni, cara kami lah. Tak kisahlah kita ni orang kata senang mana pun, jangan menyombong, jangan ego, jangan angkuh, jangan orang kata meninggi diri. Baru ingat meninggi diri lah, hidung tinggi, hidung tinggi ke apa tak tahulah. Biar macam tu lah. Yang kata biar tetap sama, senyum tu mesti pasti macam Nurul. happy selalu. Okey, Nurul doakan selamat tahun, selamat hari merdeka ni, tahun ni merdeka, bulan merdeka, tahun pula bulan merdeka berapa bulan, 31 hari bulan minggu depan insyaAllah. Selamat hari merdeka koma semua. Nurul ucapkan moga kita sentiasa aman dan damai. Okey, terima kasih kerana menonton dari awal hingga akhir. Celoteh Nurul ni, kita jumpa lagi di live video. Bye bye.